Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudah. Okay guys, dan here's my friend, welcome back and again in channel Minecraft Indo. Dan waduh apa tuh? Dan pada kesempatan kali kita bakalan ngelanjutin survival series kita. Sudah sekian lama ya saya meninggalkan survival series ini, dan sama aja cuy. Oke guys, langsung aja kita mulai series kita pada kesempatan kali ini. Oke guys, dan bagi kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan dipencet subscribe-nya sampai warna putih. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari saya. Dan jadilah miner guys, miner itu the best bro. Oke, dan jangan lupa untuk like juga guys. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang baik hatinya. Oke, langsung aja dah kita mulai di sini. Di sini kayaknya nih guys, ini saya sama si Sen udah agak rapi-rapi. Ini udah lama ya rapi-rapinya. Ini udah saya kasih jalan setapak gitu ya buat jalan ke sini gitu doang ya. Dan ya ini dia, ini adalah kandang. Ini adalah kandang sapi dan kambing guys. Saya bakal taruh sini ya, sapi dan kambing. Di sini juga ada chest untuk menaruh barang-barang. Jadi ya pada kesempatan kali ini ya gitu guys. Kita bakalan nyari yang namanya sapi atau kambing guys. Ini juga ada yang punya isi saya ini ayam ya. Waduh mantap jiwa saya ini. Oh, tuh kan. Waduh, jadi diperbarui, diperbaiki dan mantap-mantap jiwa. Oke, kita butuh ya kayaknya udahlah kita enggak butuh apa-apa lagi. Waduh, sombong banget. Oke guys, ini kita langsung aja mencari ya. Kita langsung menuju ke daratan tercinta kita. Ini ada kapal ya. Ini kapal saya. Kita bakalan langsung spawn dan ya berangkat kita, boy. Oke, caranya gimana ini? Saya enggak bawa itu. Apa? Oke lah, kita cari di jalan aja. Ini ada bucket juga ini. Kita isi air dulu. Oke. Ya, kita udah sampai tempat pemberhentian biasanya. Kita langsung mencari rumput yang hijau. Karena saya mau nyari seed, guys. Biar para ayam ya. Saya mau nyari ayam dulu ini pertama-tama. Oke, ini udah menyebar dan kita ambil seed-nya. Bodoh amat, kagak ada seed. Di sini juga udah full iron armor lagi. Full diamond guys. Saya mendapatkan diamond yang banyak dulu guys. Waduh. Oke, saya dibantu si Sina untuk mendapatkan diamond sebanyak mungkin guys. Saya tuh sampai begadang anjay. Waduh, pokoknya mantap-mantap jiwa dah. Tapi si Sina ya lagi ngapain saya nggak tahu ya. Udah amat. Oke. Nah, ini mana ini kok nggak ada seed. Ini dia. Kita dapat seed. Ini buat mancing doang guys, jadi kita nggak perlu banyak-banyak banget ya. Tapi ya secukupnya aja. Oke kan, salah kan naruhnya kan. Naruhnya itu jangan di situ guys. Di sini lubang, bang. What? La. Ini ngambilnya gimana guys? Gak bisa diambil anjay. Waduh. Oke. Kita lihat sini aja. Ini kenapa lagi sama kamu nak? Nak, tobatlah. Oke lah, kita udah punya dua guys. Sudah lumayan cukup. Bukan lumayan sih, udah cukup lah. Kita bakalan nyari pitex. Pun udah mau malam lagi. Mana pitex? Oke, pitex. Saya butuh dua pitex ya untuk dibawa pulang. Dan saya nyarinya nggak usah jauh-jauh guys, karena nanti susah ya untuk masukin kapal apalah. Aduh, pokoknya susah lah kalau punya rumah di tengah lautan. Ini ada wolves malah, ini ada wolves. Ini manusia serigala mungkin ya. Oke, kayak di Lianet. Udah mati. Oke guys, dan ya karena nggak ada tanda-tanda kehidupan yang muncul di sini, jadi saya terpaksa, bukan terpaksa sih, saya harus pulang cuy. Karena ini waduh udah malam ya, cepet banget malamnya beneran. Oke, di sini kan tempatnya. Oke siap, ini adalah tempat buat saya kembali ya. Ini mungkin saya kalau di episode berapa saya bakalan renovasi mungkin ya, karena ya kayak apa itu nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Oke, kita langsung aja pulang guys. Kita deket ya. Oh my god, ini yang susah ini. Kita harus hancurkan itu mob anjay. Saya nggak sengaja. Oke, ini mana ini si creeper anjay. Dah ada creeper di sini guys.
kurang kerjaan dia ya, manjat-manjat rumah orang. Waduh, ini dia Kripa, mana Kripa? Mati kau. Udah amat. Kamu juga mati. Oke, udah mati guys. Ini kok bolong gini gitu loh. Oh, untung aja saya masih punya. Masih punya persiapan ya, persediaan. Kita kasih penerangan guys sini guys. Kayaknya di sini terlalu gelap. Oke, ini terlalu gelap guys. Kita bakalan kasih penerangan biar nggak ada mobs anjay yang muncul ya. Kita taruh sini gini. Ini saya juga nggak punya kowal kayaknya ya. Waduh, fokusnya ke diamond doang ini. Diamond sama iron. Oke, di sini juga ada ini guys. Oke, kita panen kah? Jangan dulu. Saya nggak bakalan panen dulu guys. Oke, udah. Bakalan tidur habis ini, saya bakalan ngambil makanan dulu buat nanti nyari domba sama si sapi ya. Kita butuh yang namanya itu guys, apa, wood. Oke guys, selamat pagi dunia. Waduh, udah pagi guys. Ini ada rumah duka. Saya juga udah ambil wood sama ini ada seed di atas tadi saya ambil. Dan guys ya, maaf malam Jumat dan udah sore, jadi ya biasalah ada kira-kira gitu. Tolong dimaklumi guys ya. Saya kasih background mungkin ya, kalian gak bakalan bisa denger. Waduh, gila, bodo amat lah, malah curhat. Oh, itu parah, skeleton kok berendam di sana. Waduh, keluarga skeleton, kamu lagi pemandian air panas atau gimana kamu? Slam guys. Oh, kita ada slam. Mati kamu dasar cacat. Oke. Dia terlalu nafsu guys, terbakar kamu nak. Pakai acara mau bunuh saya lagi. Tukan. Kalau nggak kuat jangan dipaksa, kasihan temennya. Kamu juga nih. Ini kok para keluarga skeleton kok pada spawn di sini guys. Nah, saya lari. Lari boy. No. Saya udah mau mati. Ah! Oke guys, Waduh, tadi ada Enderman, skeleton banyak banget tadi. Kenapa itu guys? Aduh, kita pakai ini aja lah. Pakai keretanya si Sena. Itu ada si Enderman itu ya. Kamu tinggi, aku tahu kamu tinggi. Nggak usah pakai ngeledek gitu dong. Ngeledek dia guys. Kita lari. Mana ini pedang saya? Waduh, kita nggak ada pedang guys. Kita pakai iron sword aja. Kasihan itu nak. Oke guys, kita ambilin dulu guys. Waduh, ini kok malah jadi kayak gini. Oh no, don't kill me. Bi, ampun memang ya, ampun, maaf, saya cuma mau nyari ini. Saya bunuh kamu lama-lama aja. No, susah amat guys. Waduh, ini cobaan. No, ada Enderman, ada slime, terus ada skeleton, kurang gimana coba. Padahal ini difficultnya, difficulty ya, difficult ya. Normal guys, tapi kok mobnya nggak normal. Mungkin saya ini karena spawn di rawa-rawa ya. Oke, kamu jangan kesini dulu slime, saya mau ambil barang-barang saya dulu. Ntar takut hilang, ini XP saya juga mulai hilang. Kalau ada tempat penyimpanan XP, saya simpan di sana dah. Oke, ambil dulu guys. Tuh, ini lumayan mahal ini. Oke, tidak guys, kabur dulu guys. Dia mengejar, mereka semua mengejar. Kita isi nyawa dulu guys. Waduh, udah kambil semua kayaknya. Waduh, berat amat sih. Wah, ini galau banget ini. Mana makanan saya? Tuh kan hilang kan. Cacat banget ini. Oke, sini kamu, sini. Aku nggak takut. Bewan. Nyoh, butuh duit pira nyoh. Tak wai ya. Butuh duit pira mu. Nyoh, itu ganggu mas Dendi mana? Nyoh, duduk piramu, nyoh, tak wai, rumang samu,
Alhamdulillah. Akhirnya bisa semuanya, guys. Very very nice sih. Kita dapat 5 kah? Enggak lah, kita dapat banyak lah. Oke guys, dan ya saya itu sudah 2 hari berat 2 hari di dunia nyata, guys, mencari yang namanya hewan-hewan atau apa untuk di sini, dan ya akhirnya saya menemukannya. Kita lagi lihat-lihat dulu, guys, ya. Oke, kita bakalan lihat di sini dulu di ada hewan-hewannya, dan maaf kalau di luar ada suara background itu. Nah, ada suara hujan, guys, maaf banget. Dan ya, ini guys, saya udah menemukan 2 babi. Waduh, 2 babi. Aduh, ini namanya 2 babi ya. Dasar babi, waduh. Di sini itu juga ada namanya kambing, guys. Kambing 1 2 3 4. Saya itu cuma ngambil 2 kambing dan saya mendapatkan dan saya perkembangbiakan lagi. Saya kembangbiakan biar lebih mantap-mantap jiwa, dan ya saya ini juga batu-batu saya buat nyari. Tapi yang anehnya itu saya tidak menemukan ayam sama sekali. Aneh banget kan tuh, ayamnya masih kosong kandangnya, gak ada isinya. Tapi gak apa-apa lah, kita udah berusaha 2 hari sih, 2 hari makanya saya gak upload-upload gitu ya. Dan ini bisa menempan 2 serigala naik kapal ini. Waduh, dia udah saya jinakkan. Oke, kita gak bisa ajak ke atas ya. Tapi saya mau buat, udah malam guys. Kamu serigala, kamu sini. Oh, I'm sorry. No. I just want to. Oh, naik emang sini kamu. Nih. Mau enggak? Ya kalau saya kasih ini langsung bingung kepalanya sih. Entah kenapa ya. Sudahlah, kamu sit aja. Shit. Ya, kamu saya dorong aja. Kamu duduk di sini ya, Mamang. Ya, kalian nanti saya bakalan bikinin rumah ya. Di episode kedepannya saya mau bikin rumah ini untuk mereka berdua, guys. Biar lebih mantap jiwa ya. Ini kamu, bisa naik kah? Sini ya. Hey. Mau tulang. Caknya butuh tali, guys. Bentar kita bikin tali dulu. Mudah-mudahan sih talinya masih ada, guys. Aduh. Ini test room yang blur-blurnya sudah saya hilangin, guys. Dan ini sisa ini bikin WC umum, cuy. Waduh, kurang kerjaan banget dia ya. Waduh, tapi bodo amat. Waduh, oh my god. Dan sini guys, ini udah lumayan penuh ini. Oh, look at this, very nice, bro. Kita bakal ngambil itu dulu, kayaknya sih. Oh, mop drop. Waduh, nggak ada cobweb. Cuma ada ini. Saya mau ngobrol lagi, saya mau nyari itu, guys. Apa benang itu? Kenapa kalian lebih suka yang mana, yang ngeblur atau yang nggak ngeblur? Kalau aku sih suka nggak ngeblur ya, karena lebih real Minecraft-nya. Oke, good morning guys, ini udah pagi di sini. Ini kayaknya saya taruh sini, udah kobra ya. Ada kobra di mana, Rio? Oke guys. Oke, kayaknya sekian untuk video kali ini atau episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kalian tahu untuk episode selanjutnya. Atau ya, thank you banget udah melakukan itu semua. Dan oke, guys, bye dan salam miner. Miner is the best, bro. Bye.